Hai guys, sekarang saya lagi ada di sini di Kilap Motor bersama dengan Robby, pemenang motocross Kilap 2 yang nomor 2 ya. Ini motornya. Terus sekarang kita mau review dikit, mau tanya jawab dengan Kak Robby-nya ya, oke? Halo Kak Robby, selamat ya. Iya, makasih kok. Jadi pemenang motocross Kilap 2. Iya kok. Gimana perasaannya? Yang pertama, seneng kok. Lumayan buat nambah aksesoris di motor juga. Oh ya, oke okay, oke okay. Kak, ini aksesorisnya kayaknya mantul banget ya. Ini kalau kita bincang-bincang sedikit ya kak ya. Oke okay. Kak, kalau ditanya tentang aksesoris itu kadang aku bingung. Ada yang tanya-tanya. Kadang ada yang tanya, mas itu habis berapa ya? Kayak gitu, kalau kayak gitu tuh gimana ya kira-kira Kak Robby ya? Kalau soal harga sih, saya kalau hobi sih nggak kenal rugi ya kok. Berapapun kalau kita suka ya kita pasang lah, kita beli. Oh gitu ya ya. Nah, makanya saya juga kadang ada adik-adik, ada teman-teman yang tanya tuh, itu habis berapa ya? Jamnya juga bingung ya. Kita kan juga modif itu kan dari nggak langsung jadi seperti ini ya. Jadinya kan dari sama. Maksudnya kan pelan-pelan, sedikit-sedikit itu ya Kak Robby ya, oke. Ini motornya Ninja apa ya Kak Robby ya? Ini konsep Ninja Thailand KR SSD 150. Oh ya, fisiknya Ninja R ya? Ninja R. Ninja R ya, oke. Ini memang udah cakram belakang ya Kak ya? Cakram belakang. Oke. Ini aku review sedikit ya Kak Robby ya. Nah ini guys, variasinya di motornya Kak Robby ya, oke. Ini ada RTC all-in sama magnesium. Terus ini ada, ini apa namanya ya Kak Robby ya? Itu beringan kopling. Oh itu beringan kopling. Nah ini beringan kopling. Nah ini kita bisa lihat detailnya. Pakai saklar Honeywell, handle kiri CRG PDKT. Kemudian ada tabung minyaknya dan pakai pengunci ya. Ini pakai pengunci tutupnya. Terus ini ada kawat botolnya Gold. Ya inilah detailnya dari motornya Kak Robby. Nah, motornya Kilap 2. Ini baut-bautnya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Ya. Lampu dong. Nah, ini ya guys ya detailnya ya. Bisa lihat ya. Untuk piringannya. Piringan ukuran berapa ini ya Kak Robby ya? 220 piringan. Hah? 220? Enggak sih, Robby 26 ini kayaknya ya? 26 sih. 26 ya? Oh 26. 26, ini piringannya 26. Kalipernya 4P big. Nah inilah detailnya. Mantap banget ya guys ya. Terus baut-bautnya bikin ngiler nih. Baut-bautnya bikin ngiler. Variasinya. Knalpot dari Etek ya ini ya. Iya, knalpot dari Etek. Knalpot dari Etek. Armnya ASEAN produk. Ini piringan belakang dua-dua ya kak ya? Iya, piringannya belakang. Ini berarti anu ya, custom ya, yang belakang ya? Dibikinkan adaptor. Iya, custom ya berarti ya. Nah ini piringan belakangnya custom. Ini karbonnya karbon fiber ya? Iya nah, itu, iya tipe Kevlar itu. Oh iya Kevlar, karbon Kevlar. Nah guys, di Kevlar guys. Kevlarannya mantul. Kevlarannya mantul. Ini berarti bodi dicat lagi ya Kak Robby ya? Iya, bodi kita renang ya. Semua aslinya apa Kak?
Aslinya warna hitam. Oh, hitam juga. Tapi ini repaint juga ya. Repaint. Wah, repaintnya mantul, guys. Kelihatan basah-basah gimana gitu ya toh. Jemek-jemek. Basah-basah jemek-jemek ya toh. Basah jemek-jemek itu yang enak-enak itu. Oke, Kak Robi, sekali lagi selamat ya buat apa kemenangannya. Iya, terima kasih. Ini motornya bagus banget, guys. Dan ini hadiahnya, ini saya mau menyerahkan hadiah buat Kak Robi, ini kalipernya ya. Mantap. Ini masternya, guys. Oke, Kak. Selamat. Ya wis mulai. Ya, terima kasih ya Robi atas partisipasinya, motornya keren banget. Mungkin ada kesan-kesan buat kilap Kak Robi buat kedepannya. Oke, mungkin pesan dan kesan ya Rob. Ya. Kedepannya masih ada acara-acara foto konten kilap lagi. Ada. Yang lebih menarik lagi. Oke, siap. Pastinya nanti kita adakan acara-acara yang lebih menarik lagi. Siap. Tidak hanya foto kontes, mungkin acara-acara lain yang lebih menarik lagi. Iya kok. Terima kasih, semoga tetap berkreasi dan kreatif. Siap. Salam sehat, sukses buat Anda, saya dan semuanya. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Iya, subscribe. Nah, YouTube Kilat Motor, Instagram Kilat Motor Salatiga, oke? Okay?